Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan safari menakib Sumatera pada Sabtu pagi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan atas nama pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dalam meningkatkan spiritual masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan safari manakib Sumatera pada Sabtu pagi, bertempat di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan zikir bersama, doa memohon keberkahan kepada Sang Pencipta. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan atas nama pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut merupakan bagian dalam memperkuat spiritual masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Maulana juga menuturkan kegiatan ini bertujuan menciptakan ketenangan, di mana ketenangan juga merupakan tujuan pemerintah Kota Jambi membangun masyarakat baik itu dari segi spiritual maupun infrastruktur. Dirinya menambahkan secara pribadi sangat merasa bersyukur dan juga bahagia karena rombongan manakib juga menyempatkan waktu menyambangi kediamannya dalam melakukan zikir dan doa bersama. Itu saya bersama pemerintah Kota Jambi mengapresiasi karena ini adalah bagian kita untuk menguatkan spiritual masyarakat, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, kita butuh penguatan spiritual kita karena ketenangan itu juga bagian dari tujuan pemerintah membangun masyarakat. Lilis Karlina, Okta Kartika Zay, JEK TV, melaporkan.